Pia pia o oh, tala pia. Pia pia o oh, tala pia. Assalamualaikum semua. Bersama saya lagi My Channel. Okey. Ah ni dia. Ah baju GSR Sharp Rider. Dah lama tak pergi ride ni. Ah dah 2 tahun dah. Maklum musim-musim sekarang tak boleh keluar. So kita akan buat konten masak je. Ah macam-macam lah kita buat konten. Masak, mancing, pergi kebun, macam-macam lah. Okey, hari ni saya akan buat konten untuk masak lemak, masak lemak talapia belimbing buluh. Ni dia talapianya. Kalau tak ada talapia confirm tak jadi. Talapia ni nak dimasukkan pun boleh, nak digoreng pun boleh. Kalau lagi sedap dipanggang, baru masak lemak lagi sedap. Ni belimbing buluh, cili padi dan kunyit hidup. Cili padi ni macam saya cakap dah luar, ikut pedas masing-masing. Dan satu biji santan pekat. Ni garam, kunyit. Ni biasalah untuk talapia. Okey. Saya akan tunjuk cara masak dia macam mana. Okey. Tunggu. Sekarang ni kita akan hidup api dulu. Okey. Kita akan bumbung dia dulu. Nak basah dia. Okey, panas yang kali, cukup sabunnya. Kita akan gorengkan talapia ni dulu Kita akan goreng talapia ni. Okey, kita tunggu yang panas dulu Baru bu mana dah panas. Okey, ni saya akan masukkan blender dulu cili padi ni dengan kunyit hidup ni. Saya akan kisarkan dulu dia. Okey, right. Ni anak saya. Tepu nak masuk konten dia kata. Anak perempuan saya ni ni. Budak bucu ni. Cakaplah apa nak cakap. Apa nak cakap? Cepat. Cepat tadi nak masuk sangat. Bila dah masuk tak nak pula cakap. Okey. Minyak pun dah nak panas. Bolehlah kita masukkan ikan. Sementara tu kita blender dulu Okey. Saya akan goreng talapia ni dulu. Assalamualaikum. Alright. Dalam masa yang sama, kita yang dah di blender ni kita akan masuk kuali bersama dengan santan. Kita bagi dia mengiris sementara tunggu talapia ni masak. Okey. Okey. Kuali pun dah panas. Kita ukur je bahan yang dah blender tadi. Okey, right. Kita terus masukkan dia santan ni. Kita terus masukkan. Mudah je guys. Kita tunggu ikan masak. Kalau dapat panggang guys ikan ni guys, lagi sedap kan. Masak lemak kan. Masak lemak dulu. Kuali dia masih sama. Kita kecil api dia, jangan besar sangat. Okey, kita tunggu. InsyaAllah nanti satu hari nanti kalau saya dapat COVID-19 ni pun dah tak ada, InsyaAllah saya akan buat
konten untuk kita orang pergi ride lah bersama dengan grup dengan grup Shark Rider eh. Mantap, nanti kita buat. Saya pun dengan grup Shark Rider ni pun dah lebih kurang 2 tahun saya tak keluar dengan orang pergi ride sebab sama musim sekarang COVID-19. So nanti lain kali kalau ada masa kesempatan, insyaAllah saya akan pergi ride dengan orang. Motor dah siap lama dah. Motor saya Naiman dah cukup siap lama. Dah 2 tahun dah saya pakai. Tak keluar-keluar rumah 2 tahun. Saya letak kat bengkel dia. Kat bengkel adik saya dekat kedai Alamino Botak Machine. Dah 2 tahun dah saya simpan. So saya tak keluar-keluar. InsyaAllah saya akan keluar untuk buat konten untuk saya kita orang pergi ride dengan grup Shark Rider eh. Okey. Shark Rider, tunggu. Saya datang. Best ya. Campun Angga. Dah habis goreng dah. Dah habis goreng. Tak lagi kita akan masuk dalam kuah ni. Kuah ni pun dah mula nak pilih. Tapi kena jaga eh, jangan pecah santan. Kena jaga itu penting. Itu paling penting, jangan pecah santan. Jangan kasih pecah santan. Kita dah habis dia. Kita dah boleh buka dah. Cukup. Kacau dia. Kuah pun dah mendidih. Kita boleh masukkan ikan talapia ni yang dah digoreng. Kita masukkan dia. Oh, sedap. Nice. Nanti tangan ni jangan berhenti mengacau. Nanti santan pecah minyak. Dah tak cantik. Okey, dah letak. Marvelous. Okey, dalam masa yang sama kita dah boleh dah ubur dah. Janganlah lama. Kita dah boleh ubur dah. Oh, siling bulu ni. Alright. Jaga-jaga. Okey, alhamdulillah. Dah selesai dah, dah siap. Tunggu lagi dalam 1 minit kita dah diamkan. Okey. Okey. Kita kena rasa dulu. Cara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semuanya dah rasa. Garamnya rasa. Yang penting belimbing bulunya guys. Okey. Kita boleh, tak boleh mati api dia. Okay, kita dah boleh mati api dia. Jadi kita akan angkat eh. Okey, tunggu dah eh. Jangan angkat. Okey, kita dah boleh angkat. Kita pun dah masak. Kita akan angkat. Saya ikan talapia goreng masak lemak belimbing bulu. Ha, mantap guys. Begini. Okey. Okey. Selesainya sudah masakan saya. Alhamdulillah. Nanti insyaAllah kita akan buat video masakan lain atau pergi ke kebun ke, pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ha, ikutlah. Kita buatlah apa yang patutnya kita buat channel. InsyaAllah dengan Shark Rider ni pun, YSR ni pun, saya akan follow diorang untuk
lepas dia boleh pergi PKP ni, saya akan follow dia pergi ride. Motor pun dah terpakai lama dah tu. Okey. Jangan lupa komen, share, like dan subscribe my channel eh. Peace yo, anda yang terbaik. Okey, ni lah dia. Resepi saya tadi. Okey. Saya pun tak sabar nak makan dan sebenarnya. Hari pun hujan. Mendung. Pokok ni pukul 12.30 rasa dah lapar. Jomlah kita makan dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma'rifatina wa qina azabannar. Hai anak-anak boleh tidur awal lah pula. Dia tak tahulah malam tadi tidur agaknya pukul 3 pagi kot. Pukul 12.30 hari dah tidur balik. So bapak dia makanlah seorang-seorang, tak teman lagi. Gelinggir bulu guys. Jangan marah ya tau, jangan marah tengok video ni. Jangan terliur pula. InsyaAllah kita ambil resepi ni, kita boleh kongsi bersama. Ya Allah. Rasa-rasa tu, bismillahirrahmanirrahim. Memang mantap guys. Memang mantap. Bukan saya nak api-api kan tak ada. InsyaAllah, boleh cuba. Talapian dia guys. Ini panci sendiri guys, kita lapian ni panci sendiri. Memang mantap. Okay, jangan lupa follow lagi channel saya, my channel. Jangan lupa comment, share, like dan subscribe eh. Macam mana, please yo. Anda semua yang terbaik.